Pak Andi Amos berdoa lah ya, karena baru ketemu sekarang Pak Andi Amos, kangen kita. Ya, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, bila pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami semua dalam acara chapter meeting ini Tuhan, bersama BMC chapter. Terima kasih Tuhan, urapi, pakai setiap kami Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan-Mu dan ajar kami Tuhan agar mengerti kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Urapi Pak Yusak Purnomo sebagai pembicara, Pak Yosua Kora dan teman kami yang sebagai pesaksi semuanya mendukung dan mempersatukan kami semua sehingga saling menguatkan kami bahwa Engkau Yesus Tuhan, Tuhan yang hidup, dahsyat dan berkuasa, yang pasti menolong kami. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, pakai setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan satu pujian ku kasih jika dengan kasih Tuhan. Ya. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, haleluya. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang mau bersaksi ulang tahun, mungkin dari Pak Tigo dulu kali. Oke. Okay. Puji Tuhan, malam hari ini saya bisa hadir di sini, ada suatu kasih karunia Tuhan bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Amin. Roh dan kebenaran. Saya adalah pasien COVID-19. Tapi karunianya Tuhan sembuhkan, dan saya mau memberikan kesaksian di sini. Ya. Bagaimana jamahan Tuhan. Pada waktu tanggal 23 Juni saya negatif COVID gitu. Itu sebagai manusia ya pasti stres. Kalau tahu positif COVID itu pasti langsung stres. Itu bagaimana caranya supaya imun kita naik dan lain-lain. Jadi bagaimana menghadapi ini semua. Lalu Tuhan bukakan tentang Raja Hizkia dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Di situ Tuhan bukakan bagaimana Raja Hizkia itu disentence mati melalui Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya mengatakan pada Raja Hizkia, panggillah saudara-saudaramu, panggillah keluargamu, karena engkau Raja Hizkia yang sedang sakit, dia akan dipanggil Tuhan. Jadi diberitahu supaya dipanggil semua keluarga-keluarganya begitu. Dan pada saat Nabi Yesaya memberikan terangan penyampaian apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, tentu sebagai manusia biasa, Raja Hizkia pasti sedih. Dan dia berdoa. Dan ini yang saya lihat bagaimana Raja Hizkia berdoa. Dan saya mengambil remanya di sini. Di situ dikatakan Raja Hizkia
Nomor satu, dia berani mendeklarasikan bahwa Tuhan, bukankah aku hidup di dalam ketetapan dan hukum-Mu? Bukankah aku selama ini hidup menurut firman-Mu? Jadi ada sesuatu keberanian, suatu deklarasi dari Raja Hizkia bahwa dia berani men-challenge bahwa tunjukkanlah kalau aku salah, tapi berani mendeklarasikan. Dan nomor dua, dia berdoa, deklarasikan itu dengan air mata yang amat sangat dalam. Karena bagaimana seorang yang tahu bahwa dia disentence mati, pasti sedih, menangis. Dan dari situ saya mengambil suatu rema. Wah, apa yang saya alami ini? Suatu ujian iman. Adalah suatu ujian iman untuk kita berani mengambil suatu sikap, berani mengambil suatu keputusan, kita declare, kita betul-betul sungguh dalam doa. Dan di situ jawaban Tuhan itu adalah instan. Di dalam 2 Raja 20 ayat 1-9 dikatakan, setelah Nabi Yesaya mengatakan sentence itu, dan kemudian berkata doa Hizkia itu instan. Jadi doa itu saya mengambil remanya, betul-betul mengambil hati, menyenangkan Bapa di surga. Jadi Nabi Yesaya diberitahu oleh Tuhan, kembalilah engkau kepada Raja Hizkia dan sampaikan bahwa aku memperpanjang usianya dan memperluas kerajaannya. Dan saya mengambil remanya di sini pada saat saya sakit. Ada suatu ujian iman. Saya harus berani mendeklarasikan, ya Tuhan, bukankah aku selama ini dalam firman-Mu? Dan aku memohon maaf, memohon ampun, sebab kepada-Mu lah aku berdosa. Dengan hati, dengan air mata, saya berdoa. Saya berdoa. Dan saya dengan Pak Pendeta Ishak sering komunikasi untuk berdoa, untuk menguatkan saya. Dan puji Tuhan, dan jawaban Tuhan itu selalu tepat pada waktu. Dia tidak memberikan berlama-lama, tidak memberikan sesuatu yang lama. Dan saya imani tanggal 23 waktu itu saya positif. Saya minum obat, vitamin, dan lain-lain. Dan saya katakan, saya mau 3 hari. 3 hari, karena aku percaya engkau bangkit pada hari ketiga, Tuhan Yesus. Hari ketiga aku pasti negatif. Perkatakan itu dulu. Dan puji Tuhan, saya ambil PCR test hari ketiga. Dan hari ketiga itu jatuhnya hari Sabat. Pada hari Sabat, hey, aku perkatakan, Tuhan, aku perkatakan, aku pun mau disembuhkan di hari kudus ini, ya Tuhan. Dari mana? Dan pada saat itu, PCR diambil, dan hasilnya keluar pada waktu hari Senin minggu malam, atau Senin pagi, bahwa saya sudah negatif. Jadi puji Tuhan, dengan rema ini saya berdoa seperti Raja Hizkia berdoa, dengan iman dan dengan hati yang hancur, berani mendeklar, dan kita mengambil hati Bapa di surga. Maka dalam nama Tuhan Yesus, diri-diri Yesus betul-betul menyembuhkan. Ada suatu kuasa, ada suatu maksud hidup yang
yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yang hidup kita tidak akan disia-siakan. Karena kita imamat yang rajani, umat yang kudus pilihan. Terima kasih saudara-saudaraku seiman. Semoga kesaksian saya memberikan suatu motivasi untuk dorongan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksian saat membangun Pak Tinggi Baskoro. Sebelum kita mendengar kesaksian kedua, kita akan mendengar visi-visi FGVFLA yang dibawakan oleh Bapak Daniel Lim. Waktu dan tempat diberikan. Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Pak Daniel. Ya, Pak. Ya, seperti tadi dari Pak Denny Mandei bilang, visi-visi Pak Daniel sampaikan. Pak Daniel, welcome, Pak. Visi dan misi FGBM. Ya, salam semua. Selamat malam. Salam. Ya. Nah, kita ini ada kumpul-kumpul. Di sini kan mungkin kalau ada yang baru, tanya-tanya nih, ngapain kita ya, siapa aja yang datang gitu ya. Kok kenapa sih, apa namanya, komunitas ini ada. Komunitas ini ada itu dari Amerika Latin dulunya. Foundernya adalah Bapak Demos Zakarian pada tahun 1963. Kita bersyukur dan sekarang kita ada di komunitas ini. Nah, komunitas ini adalah komunitas kumpulan daripada usahawan-usahawan Injili, usahawan-usahawan Kristen. Nah, komunitas ini adalah bukan gereja dan tidak pernah jadi gereja. Oleh sebab itu kita terdiri dari banyak denominasi gereja. Ada yang Katolik, ya kan? Protestan, Protestan pun ada banyak macam, Pantekostalnya banyak macam, gitu ya. Nah, biasanya kita ini berkumpulnya di mana? Di restoran, di hotel, pokoknya kita di tempat-tempat yang netral. Ya, di komunitas ini juga kita tidak mempromosikan acara gereja, gereja mana, namun di sini adalah kita satu tubuh di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita bersyukur di wadah ini, dan biarlah wadah ini boleh menjadi berkat buat kita semua, begitu juga di marketplace. Kita bisa menjadi saksi di komunitas ini dan di marketplace. Karena kekuatan di FGB MFA ini adalah kesaksian. Oleh sebab itu bagi kita semua, rekan-rekan semua, mari ajak rekan-rekan yang mungkin belum aktif di gereja atau belum mengenal Tuhan, ya kita boleh menjadi saksi di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pak Isa belum unmute ya, Pak Isa ya. Belum unmute Pak Isa. Ya. Oke, sorry ya. Terima kasih atas visi dan misi dari Pak Danieling dan Yesus memberkati. Dan sekarang kita mendengarkan lagu Mars FGBMFI. Mungkin Pak Denny Mandei, kalau ada Pak Denny Mandei, silakan Pak diputar Pak. Kita sama-sama nyanyi Pak. Pak, bentar. Aku buka dulu. Ya. Sebentar ya. Bentar.
jelaskanlah segera Tuhan. Ia jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Satu-satunya jalan mendapat keselamatan, hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami. Ini misi kami, FGBMMI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk Tuhan. Nah, sekarang kita ambil kesaksian yang berkati dari Bapak Yosua Korah. Waktu dan tempat berikan, Pak Yosua silakan bersaksi. Ya, puji Tuhan. Bersaksi untuk Tuhan. Halo. Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat malam dan saudaraku. Salam sehat dan sukacita dalam Tuhan. Amin. Amin, amin. Amin. Haleluya. Perkenalkan amin. Saya, nama saya Yosua Anton Michael Kora. Biasa dipanggil dengan panggilan Yo. Halo? Ya, Pak. Dengar, bagus. Dengar. Ya, dengar. Berapa lama nih, Pak Ishak? Boleh gak berapa lama? Setengah jam juga gak apa-apa. Setengah jam juga gak apa-apa. 10 menit aja ya. 10 menit aja ya. Jadi saya dipanggil dengan panggilan nama Yo. Saya sudah berada sekitar 2 tahun di kota metropolitan ini, Pak. Ya, saudara-saudaraku. Dan banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Termasuk sekolah kehidupan, Pak. Ya, saudara-saudaraku. Tapi pertama-tama, di kesempatan ini, saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau saya boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih dan anugerah. Ya. Amen. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh diperkenankan bisa bertemu dengan saudara-saudaraku, ya.
Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih buat hambanya. Hambanya sudah berkunjung ke tempat saya tiga minggu yang lalu, ya, saudara-saudaraku. Luar biasa, hambanya ini dipakai oleh Tuhan. Kami berterima kasih dengan Bapak Ishak Ahmad, ya. Beliau dengan saya baru kali ini ketemu. Tadinya kita hanya main di ketemu lewat chatting-chatting di WA. Dan puji Tuhan, Tuhan telah mengutus hambanya ini untuk bertemu dengan saya, ya. Yang ketiga, kami juga berterima kasih kepada Presiden Chapter BMC Bukit Meridian Chapter, ya. Dengan kasih Pak Pendeta Yusak Purnomo. Salam, Pak. Dia lagi kuliah, ya. Nanti dia datang. Dan juga mentor saya, nah, dengan mentor saya yang ada di Jakarta, Pak, yang baik hati, yaitu Evangelis Daniel Lim. Salam, Pak Daniel. Salam, Pak Yus. Salam, Tuhan berkati. Lanjutkan. Salam, Pak Daniel. Shalom, shalom, mentor Pak. Saya. Shalom. Ini mentor saya yang ada di Jakarta ini. Luar biasa, Pak. Salam sehat, Pak, ya. Ya, Pak. Dan saudara-saudara, ya, dan saudara-saudara sekalian yang kami tak dapat sebutkan satu persatu, ya. Puji Tuhan. FGB Men. Be strong the Lord. In the Lord. Haleluya. Ya, saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, ya. Mungkin saya berlainan dengan kesaksian-kesaksian yang ada, ya. Karena saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, Dia memberikan hadiah, hadiah yang termewah, hadiah yang terbaik buat anak-anaknya, ya. Saya bersyukur kalau mungkin yang lalu-lalu kami bersaksi, ya, bahwa kesaksian kita yaitu sukses dalam karir, ya, sukses dalam studi, sukses dalam mendapat lotre, ya, hingga mendapat mobil mewah, bisa membeli mobil mewah, properti mewah, ya, rumah mewah, uang melimpah. Kalau saya mungkin bertolak belakang dengan itu, ya. Kesaksian saya mendapat hadiah istimewa dari Tuhan, yaitu Tuhan masih memberi saya nafas kehidupan, ya, sampai hari ini dan detik ini. Kalau mau dipikir, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, ya, sekarang banyak orang yang terkapar, ya, di rumah sakit, ya, oleh karena COVID, sehingga sampai harus membeli oksigen, ya, udara, nitrogen. Saudaraku, bahkan sampai ada yang tidak tertolong lagi karena kesediaan oksigen tabung dan sebagainya habis, ya. Bayangkan, saudara-saudaraku. Sebab itu saya merasa berhutang besar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Dia tidak memberi nafas buat saya, saudara-saudara, mungkin saya tidak ada sampai saat ini, saudara-saudara. Karena saya selama 2 tahun ada di kota metropolitan ini, saudara-saudara, ya, saya hanya sendiri, ya, istri dan anak saya ada di Manado, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan semua itu karena kasih Tuhan. Bayangkan yang diperlukan kita untuk menghirup oksigen aja sama setiap hari itu sekitar 2.880, ya, liter, ya. 1 liter saya tanya berapa? 25.000, Pak.
25.000. Wah, bayangannya 25.000 kali 2.880 liter. Bayangin itu, sehari itu, sama nitrogen. Kalau nitrogen dia sekitar 11.376 liter yang kita hirup. Jadi kalau kita dikalikan sekian, satu hari itu berkitar 148 juta ya. Seorang Yosua bisa membayar itu, saudara-saudaraku. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa ya. Saudara-saudaraku, dikalikan dengan 30 hari ya. 148 juta itu kali dengan 30 hari, saudara-saudara. Itu 5,5 M tiap bulan, saudara-saudara. Ya, bukan main. Luar biasa ini Tuhan kita. Ya, kita bisa dapat orang kaya pun, dia akan kali-kali akan membayar itu nafkah. Ya, apakah kita sanggup membayar selama ini kita hidup? Ya, kalau saya sekarang ini umur 53 tahun, kali saja, oh sungguh luar biasa. 53 tahun kali 5,5 M. Ya. Luar biasa Tuhan kita. Itu tidak bisa dibayangkan. Orang sekalipun tidak mampu untuk membayar itu nafas kehidupan. Sebab itu saudara-saudaraku, apakah kita kurang mengucap syukur, ya? Saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kepada Dia, Dia luar biasa, Dia besar. Tuhan yang ajaib dan perkasa. 4 bulan yang lalu, saudara-saudaraku, saya kena gejala COVID. Ya. Saya kena gejala COVID. Dan saya berdoa pada Tuhan saya. Tidak ada uang saya, Tuhan, untuk biaya rumah sakit saya sendiri. Hanya sendiri di Jakarta. Siapa yang bisa membantu saya? Saya bermohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Istri saya dan anak saya ada di Manado, saudara-saudara. Keluarga saya ada di Manado semua. Dan saya hanya sebatang kara. Dan Tuhan, hanya Tuhan selalu yang saya andalkan. Dan Dia menjaga saya. Saya dan saya antisipasi saya minum kelapa muda hijau selama 5 hari, saudara-saudaraku. Berturut-turut. Karena kenapa? Penciuman saya sama rasa saya sudah hilang. Dan saya biasa aja. Saya hanya berseru kepada Dia. Tuhan, tolong saya. Dan saya lewati itu dengan berdoa kepada Tuhan. Dan saya diam diri. Karena katanya orang, saya lihat perkembangan di sosmed, itu OTG. Orang tanpa gejala. Ya, saudara-saudaraku, kita tidak perlu cemas, saudara-saudaraku. Gak usah dibesar-besarkan itu COVID, saudara-saudaraku. Kenapa kita mau besar-besarkan itu COVID? Yang kita besarkan adalah Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa, ya. Tuhan kita yang maha besar, Tuhan yang maha kasih, ya. Itu yang kita besar-besarkan. Begitu juga dengan masalah kita, ekonomi. Bisnis kita tidak usah kita pikirkan, ya. Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan, ya, saudara-saudaraku. Gak usah pusing lagi dengan harta dan kekayaan kita. Semua tidak menjamin, saudara-saudara. Ya, sebab itu mari kita sama-sama berlomba berbuat apa yang bisa kita buat bagi sesama dan bermegah di dalam Tuhan. Seperti dikatakan oleh Yeremia 9 ayat 23. Bermegahlah dalam Tuhan. Ya. Kita punya BMC. Ya. Haleluya. Bukit Bedirian Saint Chapter. Ya. Luar biasa. Kita berbuat. Apa yang harus kita perbuat sekarang ini? Tidak usah memikirkan harta, mengumpulkan uang, mengumpulkan harta. Percuma, saudara. Kita sudah di akhir zaman ini, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Oh, haleluya. BMC ini adalah luar biasa, ya. Kalau kita memulai dengan BMC, Bukit Pedirian Center, dan
Haleluya. Dan chapter-chapter yang lain, Tuhan. Chapter-chapter yang lain. Mari kita kolaborasi, ya. Kita berbuat. Ya, saya ini terakhir ini berkecimpung dengan kuliner. Kalau background saya yang lalu, saya seorang bengkir. Tapi hanya 4 tahun saya di bengkir, baru saya beralih ke properti. Ya, properti hanya 2 tahun, saudara-saudaraku. Dan saya mengikuti apa namanya perjalanan siarah ke Holyland, ya. Dan saya balik dari Holyland, saya sudah tidak kembali lagi ke Manado. Saya tertahan di Jakarta ini. Dan puji Tuhan, itu adalah maksudnya Tuhan, ya. Kalau mungkin saya kembali ke Manado, barangkali saya masih berkecimpungan dengan mencari harta, ya. Mengumpulkan harta. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Lewat juga hambanya Pak Ishak Rahmat, dia boleh ajak saya. Tadinya dia ketemu dengan saya minggu yang lalu, dia bilang, hambanya ini bilang, Pak Yos, ikut Zoom ya. Oke, minggu dua minggu yang lalu saya ikut Zoom. Setelah saya ikut Zoom, beliau langsung tembak. Harus bersaksi ya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Sebenarnya kesaksian saya sudah habis, Pak Ishak. Saudara-saudaraku, karena di gereja lokal yang ada di Jakarta ini, setiap minggu mereka mengadakan kebaktian, ya. Selalu saya itu lebih dulu. Kalau diberi ruang kesaksian, saya selalu bersaksi. Kenapa? Karena saya mengingat apa yang bisa kami balas terhadap Tuhan kita yang luar biasa. Dia punya segala-galanya, ya, saudara-saudara. Hanya dengan kesaksian. Karena kami tahu lewat kesaksian, ada itu lagunya yang berkata, oleh darahnya, oleh kesaksian kita, siapa dikalahkan? Iblis, ya. Jadi saya berpedoman di situ. Saya harus. Nah, terus saudara, kita sekarang seorang kuliner, ya. Saya sudah bergerak dengan teman saya ini yang S2. Dia adalah asisten saya. Dia bilang, Pak Yos, ayo kita mulai dengan membagi berkat. Walaupun kita dapat hari ini habis sebentar malam. Besok lagi kita dapat. Kita salurkan, ya. Jadi kita ini berjalan sendiri membagikan makanan box, ya. Ada beberapa yang isoman kami berikan, ya. Nah, mari kita ajak apa yang bisa kita perbuat sekarang, ya. Kita harus berbuat yang terbaik buat Tuhan kita, ya. Lewat kemanusiaan, saudara-saudaraku. Jadi saya punya planning, kalau saudara-saudara ada berkelebihan kirim beras, ayo kita bikin. Nanti saya yang olah, saya kuliner, saya seorang chef. Kita bikin rice box, ya. Dan kita telusuri pemukiman-pemukiman yang ada di Kelapa Gading ini, ya. BMC, mari kita bergerak. Pak Yusak Purnomo, mari kita bergerak. Kita bagi-bagi, ya. Ya. Perlu kita bagi sekitar 5.000 orang bisa, ya. Nanti saya mainkan. Ya. Itu Amsal 27 ayat 1, ya. Engkau tidak tahu apa yang terjadi untuk hari ini, ya. Untuk hari besok. Hari yang dahsyat, ya. Itu Matius 24 ayat 39. Hari yang dahsyat itu. Oh, haleluya. Saudara-saudaraku, FGB men, be strong in the Lord. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji haleluya. Tuhan. Puji Tuhan, Pak Yosua. Mungkin saya kasih tahu bahwa presiden chapter dari BMC adalah saya sendiri, Pak Yosua. Pak Yusak, haleluya. Toko sudah di atas sebagai penasehat. Ya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Seperti ini. Ya. Puji Tuhan, Pak Yosak. Ya, Tuhan. Ya. Sedikit aja. Bahwa. Salam juga saudara-saudara yang lain, ya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar mendengarkan ada pujian, siapa yang bersaksi lagi ada pujian, Pak Denny Mandre mau kasih laku pujian atau siapa yang mau bersaksi. Selamat sore FGB Min. We strong in the Lord. In the Lord. Ya, saat ini ya kita semua
kita ketahui semua kita dalam mengalami masa sulit. Tapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang pembuat jalan, pembuat mujizat. Seperti dikatakan oleh Pak Yosua Kora, ya. Jadi amin, Pak Deni. Jalan. Kita sanggup untuk buat mujizat. Kita dengarkan lagu pujian ini dan kita akan menyembah Tuhan. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship.
yang terjadi dan semua yang ada di sekeliling kami. Setiap tekanan yang mungkin datang mempengaruhi, tapi ada Tuhan di hidup kami. Tuhan yang menguatkan hati, Tuhan yang menuntun langkah setiap pribadi. Terang-Mu bercahaya atas kami, terang-Mu, terang-Mu Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami. Terang-Mu, terang-Mu memuaskan setiap pribadi. Terang kasih melimpah, melimpah, melimpah di tempat ini, melimpah atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau disembah, mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Bagi kami yang percaya, bagi kami yang tahu jalan terbuka. Membuat jalan buat setiap kami. Seperti firman-Mu berkata dalam Yesaya 43 ayat 19, Tuhan membuat sesuatu yang baru. Tuhan membuat jalan di padang gurun. Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara. Tuhan, kami yakin saat-saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang bergerak di tengah kami. Kami terima kesembuhan. Kami terima kelepasan. Kami terima kelegaan. Kami terima penghiburan. Mukjizat lepas mukjizat terjadi buat setiap kami saat ini. Kami terima penyediaan-penyediaan yang baik daripada Tuhan Yesus, karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, kami yakin saat-saat ini akan banyak orang ketemu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sambil menunggu, saya juga mau bersaksi ya. Di mana kami punya anak masih kecil, umur 11 tahun. Dan kami memang, istri saya mandul. Karena ketika saya punya anak itu 15 tahun menikah, baru punya anak. Dan kejadian kira-kira setengah bulan yang lalu, 3 mingguan yang lalu. Tiba-tiba anak saya itu seperti bentol-bentol merah-merah, dan itu saya kasihan sama dia. Jadi orang bilang seperti cacar api, cacar air begitu, cacar api dia bilang itu. Saya bilang, Tuhan, kenapa anak saya cacar api? Saya bilang itu. Dia udah minum obat, kasih salep, tidak sembuh, sampai berair dari pantatnya menuju ke perutnya, sekarang masuk ke kepala, ke wajah. Lalu saya bilang, pada hari itu sudah berjalan 1 minggu, sudah berjalan 10 hari, tidak sembuh. Saya bilang anak saya, Jesseline, anak saya. Jesseline, itu hari Kamis. Kamu minta ampun sama Tuhan, kamu menangis sama Tuhan. Minta Tuhan sembuhkan, bagaimana ini? Ternyata hari Kamis itu anak saya, dia berdoa sama saya bertiga. Dia menangis, menangis, sejajar, nangis. Minta Tuhan tolong, tolong begitu. Pagi hari waktu saya berdoa pagi, Roh Tuhan kasih tahu saya, itu salah obat. Itu bukan sakit cacar api. Kamu harus ke dokter, dia bilang itu. Memang waktu itu kan kita takut, saya tinggal di Serpong. Takut ketularan virus corona. Tapi saya bilang, tidak, Roh Tuhan suruh saya ke dokter, semua aman. Benar saudaraku,
saya ke dokter. Ternyata dokter bilang, ini bukan cacar api atau cacar apa, bukan. 1000% ini hanya alergi. Waduh, puji Tuhan. Saya bilang, mana saya, Jaslin, doamu dijawab. Terus saya bilang, pakai salep ini sama obat ini. Pasti sembuh, 1000% sembuh. Waduh, saya puji Tuhan. Loh, cacar api kan bahaya ya. Akhirnya apa? Dipakai itu. Sekarang kering, sembuh. Dan ini mujizat Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa, menangis, maka Tuhan yang mempunyai kuasa itu memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh sebab itu yang saya mau saksikan. Dan saya mau nyanyikan lagu. Tadi saya sudah bilang ke Pak Denny, saya mau nyanyi lagu. Lagu ini kira-kira 20 tahun yang lalu saya karang, waktu saya kuliah di Malang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya kira semuanya saat ini merindukan ketenangan. Karena di mana-mana itu banyak sekali masalah dan problem, sehingga kita tidak tenang. Yang bisa tenang hanya dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah ku tenang. Daripadanya datang keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab padanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku. Hanya dialah juga harapanku. Hanya dialah kota petengku, tidak goyah. Dialah Yesusku, sebab dialah kekuatanku. Hanya dekat Allahku tenang. Amin. Haleluya. Daripadanya datang keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab padanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku. Hanya dialah juga harapanku. Hanya dialah kota petengku, tidak goyah. Dialah Yesusku, sebab dialah kekuatanku. Dialah Yesusku, dialah Yesusku, sebab dialah kekuatanku. Puji Tuhan, hanya dengan Allah saja. Puji Tuhan. Mungkin ada yang bersaksi lagi sampai menunggu jam 8 lebih. Pak Yusa nanti mau, mungkin ada yang mau bersaksi. Pak Yusa, kita sambil menunggu Pak ini ya. Pak Yusak, ya kalau ada yang mau kesaksian, kita saya dengarkan pujian dulu ya, kita nyembah Tuhan ya. Ya, puji boleh Tuhan ya, ya Pak Denny. Oke. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory.
atas segala-galanya, Tuhan. You're above and beyond everything, Jesus. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi dalam kesempatan kita berdoa bersama malam hari ini, kita enggak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Kita enggak hanya sedang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya bagi keinginan kita saja. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Let Your Will Be Done, tentang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu hari waktu Yesus dia ngajar tentang berdoa, lalu dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dicatat tentang salah satu kata dari ketika Yesus mengucapkan dan mengajarkan tentang berdoa. Dia bilang, belajar berdoa untuk juga bilang, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Saudara, di momen kita sedang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ada sebuah perubahan prioritas yang sedang terjadi. Ada sebuah shifting prioritas. Bukan hanya mau kita, tapi maunya Tuhan. Bukan hanya keinginan dan desire hati kita, tapi tentang keinginan dan desire-nya hati Tuhan. Bukan lagi tentang kekuatan kita saja, tapi tentang kuasa Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kadang kita takut untuk mengucapin doa ini. Jadilah kehendak-Mu, karena kita takut hidup kita diinterupsi. Lalu prioritas kita harus berubah. Kadang dalam kondisi keadaan kurang baik, karena kita udah begitu fokus sama keinginan dan mau kita aja, susah bagi kita untuk berkata, jadilah kehendak-Mu. Karena kita takut kedaulatannya harus terjadi atas kehidupan kita. Tapi kenapa enggak malam hari ini sama-sama, biar momen hari ini jadi momen kita merubah prioritas. Bukan hanya kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. God, I trust your will. Bukan keinginanku, tapi hatimu. God, I trust your heart. Bukan kekuatanku, tapi kuasamu. God, I trust your power. Terjadilah, terjadilah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Come on, sing this together. Lift up your hands. Angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Declare.
puji Tuhan, haleluya. Pak Yusak Cipto sudah, Pak Yusak Purnomo sudah hadir. Kita sebentar akan mendengar firman Tuhan tentang iman Rahab, faith of Rahab. Tetapi sebelum itu, saya Pak Yusak untuk berdoa sebelum mulai firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan bahwa kami tetap, bahwa Kau terus pelihara kami, Kau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan malam hari ini adalah malam yang luar biasa anugerah yang bagi Tuhan untuk kami semua. Biarlah Roh Kudus berbicara untuk kami semua dan kami mengerti apa kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mic-nya belum, Pak. Pak Isa, mati mic-nya, mic-nya. Unmute, tidak dengar. Oh, iya. Oh, iya. Sorry, sorry. Yeah. FGB, man. FGB, man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Yeah, bisa. Yeah. Terima kasih, ya. Malam hari ini luar biasa ya. Terima kasih untuk kesempatan diberikan, saudara. Saya mau tanya dulu sama Pak Isap, kenapa kok mau belajar soal iman? Kemarin tuh secara mendadak Pak Isap ngomong soal iman, ya. Kenapa Pak Isap kok tanya-tanya soal iman ya, belajar soal iman? Dan karena kalau ini, Pak, dalam kondisi sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang timbul. Tanpa iman, kita tidak bisa mengklaim akan janji Tuhan. Karena Tuhan kasih tahu keturunan Abraham itu yang berhak menerima janji Tuhan. Jadi iman penting. Iman ya. Jadi, saudara, Abraham juga waktu itu dikatakan ya, dengan demikian Abraham ya melakukan segalanya dan hal itu sebagai kebenaran. Ya. Jadi Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, saudara, iman Abraham itu yang begitu luar biasa. Itu Abraham, saudara, ya, kalau nanti kita akan baca nanti kapan-kapan sharing mengenai Abraham. Abraham dari umur 60 sampai 175 tahun, ya. 60 itu kan orang lain ngomongnya Abraham dipanggil waktu umur 75 waktu Tuhan janji memberkati, benar enggak? Tapi enggak. Semestinya Abraham itu dipanggil pada sejak umur 60 tahun, sejak dia pada waktu ada di Mesopotamia, ya. Di Kisah Rasul, ya, Abraham dipanggil sampai umur 175 tahun. Bayangin, 60 kurangi 175 tahun berapa, saudara? 115 tahun Abraham berjalan dengan iman, ya. Dan luar biasanya, saudara, pada waktu Abraham punya iman, ya, bahwa dia punya bangsa yang besar yang dijanjikan Tuhan seperti bintang di langit. Padahal waktu itu, saudara mau tahu, Abraham waktu meninggal, saudara, itu baru punya 2 cucu. Ya, saya kasih ingat dulu ya. Ya. Jadi Abraham itu jadi Ishak, saudara, Ishak itu ya, Abraham kan punya umur 100 tahun punya lahir Ishak. Setelah itu Ishak umur 40 tahun baru menikah. Benar ya? Jadi 140 tahun. Terus saudara 20 tahun Ishak mandul. Ya, berarti 160 tahun. Berarti umur Abraham 160 tahun, Ishak umur 60, baru lahirlah Yakub dan Esau. Ya. Lah itu loh saudara, ya Abraham jadi pergulatan Abraham itu 115 tahun bersama Tuhan, tapi dia percaya pada waktu meninggal bahwa nanti aku mempunyai 2 anak ini, tapi 2 anak ini aku mempunyai bangsa yang besar. Itu ada di Ibrani. Ya, luar biasa lah. Malam hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai Rahab. Ya, saudara, Rahab itu dipilih Tuhan. Ya, Rahab itu, saudara, bayangin Rahab perempuan sundal, orang yang nggak berguna, ya, orang yang dimusuhin sama keluarga, orang yang menjijikkan. Ya, coba bayangin kalau kita punya saudara. Kita punya, terus dia sebagai wanita sundal, saudara, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara, ya, saudara pasti nggak mau mendekati orang itu, menjauhi orang itu, ya, bahkan diusir sejauh-jauhnya supaya nggak di tempat kita, ya. Bukan itu aja, saudara. Kalau kita punya, ya, anak kita atau siapapun saudara kita menikah dengan perempuan sundal, bagaimana perasaan saudara? Pasti mengatakan jangan, nggak boleh, ya, najis. Memang nggak ada perempuan lain,
ya benar nggak saudara? Orang nggak usah perempuan sundal, orang nggak benar aja suka mabuk, suka ini aja kita nggak senang kok, ya apalagi perempuan sundal, ya. Tapi bayangin Rahab ini, saudara, bisa dipilih Tuhan. Rahab ini masuk di dalam Matius, ya. Saudara kalau mau baca di Matius, sisilah Tuhan Yesus, Matius 1 sisilah Tuhan Yesus, ya. Matius 1 ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Esai. Esai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo sampai keturunan Tuhan Yesus, ya. Nah, ini kan luar biasa. Masuk di dalam Alkitab ini juga udah luar biasa, ya. Nah, kita belajar banyak saudara dari Rahab, ya. Di sini dikatakan, ya, di Ibrani kita belajar sama-sama saudara. Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31, demikian firman Tuhan. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu. Jadi saudara, Rahab ini dipilih Tuhan karena iman, ya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu ditulis saudara, perempuan sundal itu tidak turut binasa, ya. Tidak turut binasa, ya. Bersama-sama dengan orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi saudara, Rahab ini dipilih Tuhan karena imannya, perempuan sundal itu, ya, tidak binasa dengan bangsa yang ada di Yeriko itu saudara, bangsa Kanaan, ya, karena ia telah, jadi apa? Ia telah melakukan, ya, ia telah menyambut, dia telah action, ya, menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya kok bisa? Memang pengintai ini Rahab tahu, saudara. Wong Rahab ini juga nggak pergi kemana-mana, ya. Rahab ini apa kenal, ya? Bener nggak, saudara? Rahab ini kan juga nggak tahu. Wong Rahab nggak bukan bangsanya. Kok bisa tahu pengintai ini? Nah ini loh, saudara. Ini iman yang menyelamatkan Rahab. Ya, di sini dikatakan, ya, Efesus 2, ya. Efesus 2 ayat 8 dikatakan saudara, Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, iman itu karena kasih karunia, bukan saudara hasil usahamu, ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi saudara, keselamatan iman yang Anda dapatkan itu, saudara, bukan hasil jerih payahmu. Jadi, saudara, jangan bangga, ya. Jadi, semua itu didapatkan oleh apa? Bukan hasil jerih payahmu, tapi oleh pemberian Allah secara cuma-cuma, gratis. Gampang, saudara, syaratnya. Percaya dengan iman, ya. Kita mendapatkan kasih karunia, ya. Supaya apa? Keselamatan itu ada dengan kita percaya kepada Tuhan, ya. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu secara gratis diberikan kepada saudara. Bukan hasil usahamu. Jadi saudara, bukan saudara, saudara sampai berdoa siang dan malam, ya, saudara memberi nafkah kepada banyak orang, berbuat baik. Bukan, bukan karena itu, saudara. Ya. Jangan sangka saudara, kalau saudara bisa berbuat baik, bisa memberi yang banyak, semua saudara akan diberi Tuhan. Bukan, bukan itu. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan, ya. Itu karena Tuhan memberi keselamatan kepada kita. Lah, setelah itu, setelah kita diberi keselamatan, saudara, kita lakukan pekerjaan yang baik, itu menentukan keselamatan saudara. Jadi saudara, keselamatan itu bukan ditentukan oleh hasil usahamu, ya. Tapi setelah saudara menerima keselamatan itu, baru saudara hasil usahamu itu mempengaruhi nilai daripada saudara itu, ya. Lah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, dan itu bukan hasil pekerjaanmu, ya. Jadi bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu.
jangan ada seorang memegahkan diri, ya jangan sombong nih loh, aku orang sosial, aku orang yang udah berbuat baik, ya pasti aku disamakan. Bukan, itu pemberian gratis, ya, karena kasih karunia diberikan kepada kita, ya. Karena itu, ya, ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah. Jadi kita ini kan buatan Allah. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita ini manusia debu dari tanah yang tidak ada artinya apa-apa dan kembali lagi ke debu, ya. Kita ini ya untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Jadi saudara, iman itu penting. Karena kenapa? Karena kita punya iman, maka kita apa yang kita lakukan itu saudara itu akan mempengaruhi semuanya itu, ya. Nanti kita belajar banyak mengenai Yusuf, ya. Yusuf pernah dengar nggak ada di Alkitab Yusuf berdoa? Yusuf nggak pernah berdoa saudara. Tapi apa? Yusuf disertai Tuhan berkali-kali. Tuhan apa mengatakan? Aku menyertai Yusuf berkali-kali. Aku menyertai Yusuf sehingga Yusuf dibuatnya berhasil. Karena kenapa? Yusuf punya iman yang luar biasa. Walaupun Tuhan nggak melihat Yusuf. Walaupun Yusuf tidak melihat Tuhan, tapi Yusuf punya iman bahwa dia percaya Allahnya yang dia sembah, Allahnya Abraham, Yakub, dan Yakub saudara itu Allah yang hidup. Makanya Yusuf itu waktu menahan kehidupannya saudara, dia terus ya walaupun dia nggak melihat Tuhan, tapi dia percaya akan Tuhan yang hidup. Makanya apa? Dia nggak berani melakukan sesuatu yang melanggar kudusan. Oke, saudara, Yusuf itu saudara di Kejadian ditulis sampai 13 pasal dari 3 Kejadian 37 sampai 51. Itu cerita mengenai Yusuf. Ya, nanti kita belajar Pak Ishak. Kita ini banyak belajar Pak Ishak ya mengenai iman ya, iman ya, iman Musa ya, iman Yusuf. Yusuf itu luar biasa. Kalau nggak percaya, coba lihat Yusuf ada nggak pernah berdoa. Yusuf nggak pernah berdoa, tapi Yusuf disertai Tuhan luar biasa. Karena apa? Yusuf punya iman yang luar biasa. Ya, lah, saudara. Makanya saudara sekarang ini, ya, kita harus punya iman. Karena kenapa? Sewaktu-waktu Tuhan panggil kita, kita nggak tahu kapanpun akan terjadi. Kapanpun akan terjadi. Barusan ini saya dikagetkan. Ternyata saya punya customer dulu itu, saudara, saya pernah satu mobil sama dia, ya. Pernah satu mobil sama dia, saya pernah diajak ke kantornya di Wisma BCA, itu separuh gedung punya dia semua, ya. Ternyata saudara, dia ya, aku lihat mobil koleksinya ya, mau Lamborghini, mau Porsche, mau Aston Martin, mau mobil yang paling mahal ada di situ semua saudara. Ya. Punya mobil ada koleksinya 30-40 itu ya di rumahnya. Aduh sampai luar biasa nih, luar biasa, luar biasa. Mobilnya harganya bukan yang 1 miliar, harganya di atas 10 miliar saudara. Ya. Itu bayangin saudara, kemarin punya pesawat pribadi ya. Punya pesawat pribadi ya. Itu kemarin kena COVID. Meninggal umurnya 48-50 tahun ya, dan dia semua harta itu tidak dibawa ya, semua mobil pun satu nggak ada yang dibawa saudara, pesawat pribadi pun tidak menolong, kekayaan pun tidak menolong. Kalau Tuhan sudah mau panggil saudara, kita harus siap. Yusa, kamu siap nggak malam ini dipanggil? Siap Tuhan, aku harus siap. Hidup Kristus mati keuntungan. Bila benar nggak saudara? Amen. Bila aku harus, aku lebih baik mati karena apa? Keuntungan ketemu Tuhan. Yes. Tapi Paulus mengatakan apa? Aku lebih baik mati ketemu Tuhan. Aku nggak mengalami penderitaan. Ya. Tapi bagiku diberi hidup. Tapi bagiku kalau aku diberi hidup apa? Aku harus memberi buah. Sekarang pertanyaan sekitar, apakah saudara-saudara semua di sini sudah memberi buah untuk pekerjaan Tuhan? Apakah saudara siap
siap Tuhan, kalau hari ini Tuhan panggil, aku siap. Karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Nah, iman ini saudara yang menyelamatkan kita. Iman ini yang membuat kita, Tuhan aku siap. Kapanpun Tuhan panggil, aku siap. Karena aku punya iman bahwa engkau satu-satunya juru selamat, dan engkau empunya kerajaan surga, dan saya percaya kalau saya meninggal, saya bersama Tuhan di surga bersama-sama bersama engkau. Ya itu loh, saudara. Yang Tuhan sudah menyelamatkan aku. Masalahnya, saudara, apakah kita juga sudah, ya, kan ingat, saudara, si siapa di Kejadian 6, sebentar, Kejadian 6, Nuh ya, saudara, ini berkali-kali saya katakan, ya, Nuh dipilih Tuhan, ya, Nuh dipilih Tuhan karena kenapa, saudara? Nuh dipilih Tuhan karena Nuh ini orang yang benar, ya, tidak bercela, dan apa, hidup bergaul dengan Allah. Saudara, apakah saudara sudah melakukan ini? Hidup benar, tidak bercela, ya, artinya hidup kudus dan bergaul dengan Tuhan Allah. Ya, caranya tiga ini aja, saudara. Ya, lah, ini cerita Rahab, ya. Rahab itu luar biasa, kita belajar bersama-sama. Kenapa Rahab itu kok bisa dipilih Tuhan? Ya, perempuan sundal. Yuk kita baca-baca sama-sama. Di Yosua 1. Saudara, suara saya jelas? Saudara, suara saya jelas? Jelas. Saudara diberkati, apa ada yang mau tanya atau gimana? Ya, ya. Kita baca pelan-pelan ya. Yosua bin pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua 2 ya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim. Dua orang pengintai ya. Jadi Yosua ini mengintai menyuruh dua orang pengintai ya untuk pergi ke Yeriko. Suruh lihat ya, katanya pergilah amat tampaknya negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ya, jadi saudara, jadi yang diutus sama Yosua itu dua orang pengintai, akhirnya dia tidur di rumah Rahab perempuan sundal itu. Ya, yang bisa di tempatnya di situ ya paling ya perempuan sundal itu tempat persinggahan, benar nggak? Kalau di tempat orang lain pasti tanya. Ini rumah siapa? Enggak boleh, kamu kan pendatang. Kalau di perempuan rumah Sunda, mau siapa aja boleh datang. Tamu boleh enggak? Perempuan Sunda didatangin orang. Pasti dengan senang hati silakan. Benar enggak? Ya. Kalau kita saudara mau datang orang tahu-tahu enggak kenal, kan pasti saudara akan menolak. Jangan, kamu siapa? Tapi kalau perempuan Sunda berduit, banyak uangnya, ganteng, silakan. Benar enggak? Lah, saudara ternyata dua orang pengintai ini salah satunya yaitu Salmon, ya Salmon itu saudara dua orang pengintai ini, ya lah kemudian diberitahukan kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada dua orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negara ini. Jadi karena di situ banyak orang ketemu orang, ya mungkin laki-laki di sana pada ketemu, ya di sana pada ngobrol-ngobrol, dia cerita sama Raja Yeriko. Karena ini perempuan sundal ini Rahab ini terkenal saudara, orang yang kaya, umurnya 30 tahun dia tuh, ya. Dia orang yang kaya, banyak duitnya, ya. Banyak saudagar-saudagar di situ, ya, untuk bermalam di situ. Dia cerita pada Raja Yeriko. Ya. Ini minta tolong saudara mic-nya siapa nih ya? Minta tolongnya siapa dimatiin, minta tolong. Ya. Ya, saudara. Ya, terus ya. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menduduki seluruh negeri ini. Saudara, taruhannya nyawa. Perempuan sundal ini, saudara, kalau dia sampai berbohong, sampai ketahuan ada perempuan di situ, ada pria di situ, saudara, taruhannya nyawa. Dia pasti saudara, si Rahab ini pasti akan dibunuh ya. Minta tolong mic-nya ini bisa di mute semua, minta tolong. Minta tolong nih
Ya, minta tolong ya. Terima kasih ya. Ya. Saudara, ya. Nah, ingat apa yang dikatakan Rahab. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Jadi saudara luar biasa. Saudara. Dia membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Saudara mau ingat iman apa saudara? Iman yang dimaksud iman. Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saudara, kita punya dasar ya untuk mengharapkan sesuatu, kita ada dasarnya ya. Dasarnya apa? Iman adalah timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ada dasarnya yaitu kebenaran, kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan ngawur-ngawur, aku punya iman, punya mobil, bukan saudara. Dasar dari kebenaran, kebenaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasar ada. Jadi saudara, dia melakukan itu ada dasarnya. Ya, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, udah bukti. Jadi udah bukti, udah menerima ya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sudah, walaupun tidak melihat tapi sudah menerimanya. Nah, Rahab ini melakukan yang luar biasa. Perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Saudara, dia membawa dan menyembunyikan, dia melakukan, melakukan saudara. Ya, di Yakobus 2:25 dikatakan, Yakobus 2:25 dikatakan, minta tolong ada bisa baca lagi Yakobus 2:25. Yakobus 2 ayat 25. Ya, Yakobus 2:25 demikian firman Tuhan. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang di seluruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Terus Pak, di bawahnya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya, jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Amen. Dia ini saudara, imannya Rahab. Dia perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Jadi melakukan. Ya. Berkatalah ia, memang orang ini telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Jadi memang datang daripadaku, tapi tidak tahu. Ini taruhannya nyawa loh, saudara. Ya. Menyembunyikan ini taruhannya nyawa. Ya. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang itu. Aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ya, jadi dia cerita, ya, menjelang malam pintu itu ditutup, maka keluarlah orang itu. Aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Susullah mereka. Tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke soto rumah. Jadi dia menyuruh orang itu naik dan membawa dan menyuruh ke soto rumah menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang jerami yang diterbarkan di atas soto itu. Nah, jadi ini perbuatan yang perbuatan luar biasa. Nyawa diberikan. Ya. Kan di Yohanes 15 saya dikatakan juga yang disebut sahabat yaitu yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Tidak ada kasih lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, ya. Nah ini, maka pergilah orang itu mengejar mereka ke Sungai Yordan dan ke tempat-tempat penyeberangan dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, ya. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, ya, ini Rahab ini saya percaya diberikan hikmat, ya. Dia bukan hanya untuk menyembunyikan aja, ya. Tapi Rahab itu dituntun oleh Roh Kudus, ya. Dia apa? Setelah dia melakukan, dia dituntun oleh Roh Kudus naik mendapatkan mereka di atas soto. Jadi saudara diajak ngobrol. Jadi saudara kita ini saudara ya dibiasakan kita itu jangan pasif. Tapi kita itu setelah melakukan kita itu action ya. Jadi Tuhan itu menyuruh ke kanan ke kiri lakuin aja, suruh ke kanan nanti saudara baca di Yesaya 30 ya. Pengejamu ada di belakangmu, saudara harus ke kanan atau ke kiri. Ya, Tuhan tuh nonton saudara, harus ke kanan atau ke kiri. Ya. Ngikutin aja.
Nah itu saya percaya Rahab itu dituntun oleh Roh Kudus naik ke atas suatu rumah. Jadi nggak diem-dieman. Ya, jadi saya minta saudara kalau saudara chapter segala, kalau pertemuannya jangan diem-dieman, tanyain Pak usahanya apa, kerjaannya apa Pak, ya siapa tahu bisa berbisnis. Saudara mau tahu kalau saya di chapter itu saudara, kalau saya pasti saudara kalau ingat kalau saya pasti ke chapter kalau nggak bisa tanya Pak Dani Mandi semuanya. Saya pasti salamin semuanya, Pak, salamin. Terus kalau ketemu saya pasti ngajak ngobrol, Pak, usahanya apa, kerjanya apa, tinggal di mana. Siapa tahu, ya. Siapa tahu saudara, ya. Kita kan nggak tahu, ya. Coba saya banyak orang kalau lihat di sini saudara kalau datang ke chapter diam aja. Terus dengerin firman. Terus pulang ya udah pulang aja, ya. Kalau saya saudara tak kasih kartu nama, Pak, kalau ada minta kartu namanya, aku minta teleponnya, ya. Siapa tahu saudara? Siapa tahu, ya. Orang itu kan nggak tahu saudara, benar kan? Ya, tapi dia Rahab luar biasa. Dia ngajak ngobrol, ya. Ngajak ngobrol dan berkata kepada orang itu. Jadi dia melakukan ini loh, dasarnya ini loh saudara. Nah, ini loh saudara, ini yang paling penting. Ini kita harus belajar bersama-sama. Ini paling penting, ya. Dan berkata kepada orang-orang itu. Jadi dia berkata kepada orang-orang itu, aku tahu. Jadi saudara, Rahab ini sudah tahu. Iman timbul dari apa? Pendengaran dari firman Tuhan. Jadi saudara, Rahab ini sudah dengerin, ya, sudah dengerin bahwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu, ya, yang luar biasa, dia di tengah jalan bisa membelah laut. Dia sudah tahu, sudah dengerin. Jadi dasar dia untuk melakukan menyimpan orang-orang pengintai ini sudah dia sudah tahu. Ya. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi. Jadi saudara, Rahab ini sudah punya iman ya bahwa dia sudah dengar dan dia tahu Allahnya bangsa Israel Allah yang hebat bisa membelah laut, maka kalau dia datang ke negeriku, pasti bangsa ini akan diserahkan kepadamu. Jadi apa iman timbul dari dasar dari sesuatu dan bukti dari sesuatu tidak kelihatan. Jadi ada buktinya. Jadi dia sudah merasa nih loh, kalau kamu ke sini, pasti bangsa ini negeri Yeriko ini akan diberikan kepadamu karena bangsa ini takut kepada Allahmu. Ini yang luar biasa, saudara. Iman Abraham, iman Rahab ini yang luar biasa. Jadi dia sudah tahu kalau bangsa Israel ini ya sampai mengintai, pasti bangsaku ini, Yeriko ini, tanah Kanaan akan diberikan kepadamu. Karena aku sudah tahu Allahmu dulu, Allah yang luar biasa. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan telah ya. Jadi apa? Kan belum memberikan kan? Ya, kan dasar dari segala kita dan bukti dari segala itu yang tidak kita lihat kan. Jadi dia sudah ada buktinya, telah memberikan negara ini kepadamu. Jadi luar biasa. Dia punya percaya bahwa nanti negeriku ini pasti kalah dan pasti akan diberikan ke bangsa Israel. Ini iman yang menyelamatkan Rahab. Saudara bisa nggak melakukan seperti Rahab ini? Perempuan sundal ini. Orang yang nothing, nggak punya. Tapi dia punya. Gara-gara ini, saudara. Dia diselamatkan. Gampang nggak, saudara? Gampang. Tapi, saudara, kita melakukan mudah nggak? Nggak mudah juga. Jadi iman itu bukan hasil usahamu, saudara. Tapi ini karena pemberian daripada bukan pekerjaan hasil pekerjaanmu, tapi saudara, dia percaya akan Tuhan Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup ini, saudara, dia akan memberikan negeri ini kepada bangsa Israel, akan memenangkan dan akan memberikan kepada bangsa Israel. Ya. Yang kedua, ayat 10. Sebab kami mendengar, ya, ini luar biasa loh, saudara. Imannya lagi, ya. Minta tolong Pak Ishak, Pak Ishak mic-nya di mute dulu. Ya, sebab kami mendengar. Jadi luar biasa sudah. Sebab kami mendengar. Jadi dia sudah mendengar. Bangsaku ini, bangsa dia tuh luar biasa.
Dia yang bisa mengalahkan semuanya ya. Dia mendengar. Iman timbul apa? Dari pendengaran, pendengaran firman Tuhan, ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ada dasarnya dia mendengar, ya. Bahwa Tuhan telah mengeringkan laut terberau di depan kamu. Ya, dia tahu. Saudara, kalau zaman dulu, saudara, bayangin. Kita nggak ada handphone. Kalau dulu ada handphone, kita enak ya, saudara. Bisa difoto nih loh, lautnya kayak gini, difoto cepret. Ya, nih loh, aku bisa menyeberangi. Dia nggak. Zaman dulu, saudara, ya, melihat, tidak melihat, tapi percaya. Kalau zaman sekarang, saudara melihat dulu, baru percaya. Tapi saudara belajar. Walaupun tidak melihat, tapi percaya. Makanya saudara, lagu itu luar biasa. Lagu itu apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Jadi apa? Suruh mengecap dulu, baru melihat. Bukan lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Benar nggak saudara? Jadi kalau sama Tuhan, saudara, kita harus kecap dulu, ya. Kita harus merasakan dulu, baru melihat kebaikan Tuhan. Bukan lihat dulu, baru percaya, ya. Nah, terberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang Sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi saudara, dia sudah mendengar. Dia percaya Allahnya luar biasa, Allahnya bisa membelah terberau, ya Allahnya yang bisa mengalahkan raja Amori, ya orang Amori di seberang Sungai Yordan yaitu Sihon dan Og. Luar biasa. Terus apa saudara? Rahab ini yang 11, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami. Jadi saudara mendengar hari itu dia takut sujud, ya. Dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Dia tahu Allah pasti Allah yang luar biasa. Ya. Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan Allah di bumi, Allah di bumi dan di bawah. Dia Allah yang bangsa Israel, Allah yang hidup, Allah yang di langit, Allah yang di bumi dan di bawah bumi. Walaupun tidak melihat. Saudara, sekarang kita harus percaya, saudara. Sekarang ini saudara harus percaya. Ya, dengan imanmu Anda akan diselamatkan. Ya, saudara, Tuhan Allah yang hidup, Allah yang bertata tidak berkesan juga. Allah yang mengasihi kita, dia memberikan, karena begitu besar kasih Allah, dia memberikan anaknya tunggal untuk kita. Dia mati menebus dosa kita. Ya, bahkan saudara dia bangkit, ya, bahkan bangkit terus dia naik ke surga, ya. Jangan khawatir, ya, aku akan datang lagi, aku akan memberikan kepadamu roh penolong, penolong yang lain, ya. Jadi saudara Rahab ini satu, ya, dia satu, dia tahu bahwa nanti bangsanya ini akan diberikan kepada bangsa Israel. Ya, itu kan luar biasa, iman yang luar biasa. Makanya dia tahu itu, dia apa? Karena dia mendengar bahwa Allahnya dia itu Allah hidup dan dia tak, makanya dia gentar hati dan dia percaya Allahnya itu Allah yang hidup dan Allah yang di langit dan di bumi dan di surga. Ya. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, maka karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, ya, bahwa kamu akan memberikan hidup ayah, ibuku, saudara-saudaraku, laki-laki dan yang perempuan dan semua orang mereka yang kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ya. Jadi saudara luar biasa. Apa saudara? Dia bukan hanya menyelamatkan dia, tapi dia menyelamatkan ayah, ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan semua orang yang mereka. Jadi saudara, bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang. Jadi apa yang dilakukan Rahab, saudara? Perempuan sundal itu. Dia bisa menyelamatkan bagi banyak orang.
Sudahkah saudara tidak, kita ini saudara, yang kita tidak berguna, yang tadinya kita tidak artinya apa-apa, dulu kita orang yang mabuk, orang yang suka karaokean, orang yang suka narkoban, orang yang suka membunuh, ya saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi saudara, kita bukan hanya untuk itu aja, tapi untuk menyelamatkan bagi banyak orang. Apakah saudara-saudara semua di sini saudara sudah bersaksi, sudah memberikan sudah menguatkan iman kepada teman-teman saudara semua, ya? Saya bukan sombong saudara, minta maaf. Saya terakhir ini nggak tahu kenapa, ya, saya ini orangnya nggak bisa diem, kesana kesini ya, nggak bisa diem ya. Terakhir ini saya banyak ya, saya di grup, saya ada di tempat gereja ya, atau di tempat yang grup otomotif itu, saya mengumpulkan teman-teman otomotif 256 itu ya, puji Tuhan saudara, di situ banyak orang-orang ya, teman-teman kita ya, saling ini sekarang itu saudara sampai penuh grupnya, sampai ngantri mau masuk itu ngantri saudara ya, siapa lagi karena mau tak pindah Telegram nggak enak ya, jadi ngantri udah 256, padahal masih banyak teman-temanku yang di otomotif itu pengen masuk ke sana ya. Nah, saya jadi kayak tadi Pak Yusa, papiku sakit ya, masuk ICU, masuk ICU, tau-tau tensi turun. Langsung saudara tadi kuliah, langsung aku berhenti, langsung aku telepon. Kenapa masalahnya ya? Jadi saudara, kalau saudara minta tolong kalau di sini ya, jangan, ya udah kita doain aja. Tapi doain nggak action saudara? Ya kita doain, ngomong doain saja. Tapi saudara bener doa nggak? Action saudara gimana? Bener nggak? Kalau saya berhenti, terus tadi saya telepon. Kenapa? Kamu ada masalah apa? Oh iya Pak Yusa, tadi orang tuaku nggak apa-apa, baik-baik aja satu ratusnya. Sekarang udah mas ICU, udah di ventilator. Yuk kita doa, kita doa sama-sama. Terus kita nyanyi sama-sama. Ya, kita memberikan kekuatan lah. Ya sampai orang itu sampai nangis. Ya. Terus ada juga saya ngomong di grup, bagi teman-teman yang mau didoain bisa jabri ke saya. Akhirnya dia ngomong juga di grup, Pak Yusa, ini anakku sakit. Langsung aku telepon, langsung aku doain ya. Terus dia bisa setelah itu dia langsung loh WhatsApp saya, Pak Yusa, setelah Pak Yusa doa, aku nangis terus ini enggak berhenti-berhenti nangisku nih. Ngucurin air mata terus ya. Jadi luar biasa saudara. Jadi waktunya saudara kita itu memberikan kekuatan menjangkau jiwa ya, memberikan supaya orang itu semua diselamatkan ya, percaya kepada Tuhan ya. Aduh, Tuhan tuh bisa pakai siapa saja sampai saya mendidik Tuhan, baik luar biasa ya. Terus ada yang satu lagi, kita udah doain ternyata Tuhan berkehendak lain, Pak Yusa, istriku harus cuci darah. Aku seperti disambar petir, Pak Yusa, ini semua enggak ada artinya apa-apa ya. Karena kalau cuci darah itu artinya ginjalnya udah rusak ya pertama kali ya. Udah Pak, enggak apa-apa, Pak. Kita doa, kuatin ya. Dan setelah cuci darah, saudara, dia malah, wah Pak Yusa, luar biasa, bumi sama langit. Ya, istriku sekarang luar biasa, Pak Yusa. Terima kasih, Pak Yusa. Ya, Tuhan yang luar baik, Pak, luar biasa. Sekarang mau tahu nggak, saudara? Dia jangkau jiwa orang-orang yang manggilin teman-temannya, saudaranya semua. Ya, terus siapa yang mau didoain? Ya, nanti kontak sama Pak Yusa semua. Jadi luar biasa, saudara. Ya, saya percaya itu seperti kayak perempuan Samaria, yang orang nggak berguna, seperti Rahab, saudara. Orang yang nggak berguna, dimenangkan Tuhan, akhirnya memenangkan seluruh kotanya, memenangkan seluruh keluarganya. Orang Samaria, dia perempuan yang sundal juga, saudara, dia dipakai Tuhan, akhirnya dia pergi dan memenangkan seluruh kotanya. Ya, inilah saudara waktunya, kita kejar-kejaran waktu, kita nggak tahu saudara. Yang dipanggil duluan bisa saudara, bisa saya, kapanpun kita nggak tahu, nggak masuk akal. Tapi pada waktu dipanggil, saudara sudah melakukan yang terbaik, sudah
memenangkan seluruh keluarganya belum. Tahap ini memenangkan ayah, ibunya, ya, saudara-saudaraku, laki-laki dan yang perempuan, semua orang, orang mereka, bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut, semua keluarganya. Ayolah, saudara, di FGP Meva ini, saudara, bukan hanya kita doa, hanya doa aja, tapi action. Lakuin yang terbaik, lakuin yang terbaik, lakuin yang terbaik. Ya. Saya terus terang belum bisa banyak berbuat kepada Agustino, saya belum bisa banyak berbuat, ya. Ya, saya masih ada ini, ya, sama keluarga Agustinus, sama keluarga Antonius, ya. Saya cuma hanya bisa telepon aja, saya bisa belum melakukan yang terbaik, ya. Nanti suatu saat kalau saya ada kesempatan, saya ini, karena dia itu, ya, Agustinus, ya, itu saya tahu kalau saya minta tolong dia, Nus, tolong bantuin aku, Nus, jemputin. Ya, siapa bisa, ya, dia nggak pernah nolak. Ya, saya sampai gak enak. Dia orang nggak pernah nolak. Ya, sampai Pak Yusha, perlu apa lagi bantuan? Iya, ya, ya, nanti ya. Dia tanpa pamrih loh, ya. Kayak Antonius saudara kita, ya, Pak Dani Madi, masih ingat gak pelayanan di radio, ya, jungkir balik semuanya, ya, apa yang kita punyai juga kita itu bayangin saudara di radio dulu sama Pak Dani Madi, pelayanan jam 11 malam sampai jam 1, jam 2, jam 3. Itu tiap hari Sabtu, saudara, ya, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dana, semua tiap hari Sabtu, loh, saudara, tanpa dibayar, ya, lakuin itu yang terbaik, ya. Terus saya merasa kehilangan sama Antonio sih, ya, ya, sama Pak Dani Mande, sama Pak Ruslan, ya, Pak Antoni Dodo, semuanya di radio, ya. Aduh, ya, tapi saya nggak, saya apa yang kita lakukan itu nggak kebetulan, saudara. Ternyata dari radio kita cuap-cuap gini. Dulu waktu itu Pak Dani Mandi mungkin sama kita ngomong, Pak, ini yang didengerin siapa? Nggak ada didengerin. Orang lain dengerin kita nggak? Kita ngomong nggak ada yang dengerin, ya. Tapi kita harus on time, nggak boleh apa, nggak boleh telat, nggak boleh bercanda gurau, ya, nggak boleh bawa sara, ya, dikasih peraturan, ya, itu dilakuin, ya. Ternyata semua itu ada maksud Tuhan, ya. Ternyata sekarang ini dengan adanya Zoom ini kan sama aja radio malah lebih bagus dari Zoom. Kalau Zoom, saudara, kita bisa lihat di sini ada Pak Ishak, benar nggak? Di sini ada Pak Ishak, ada Bro Amas Andi, Pak Noni Dodo, Pak Daniel Lim, Gunawan Lawa, Pak Santoso, Pak Haryadi, Pak Irwan Gading, Pak Ishak, ya, benar kan? Ada Pak Robert, ada Pak Usti, ada Pak Yusuf, kan kita bisa tahu semua gitu, ya. Nah, dulu di radio kan kita nggak tahu. Ya, benar nggak Pak Anton semuanya? Nah, ternyata setelah kemudian baru tahu, oh, Pak Dani Mandi sekarang dikasih talenta untuk koordinator host di Zoom ini. Itu kan semua apa yang dikerjakan yang dulu ini kan dipraktekkan di sini semua. Jadi semua apa dilakukan dulu yang di situ tuh dipraktekkan semua di sini, nggak ada yang kebetulan, ya. Dulu bayangin, zaman dulu nih saudara, kalau datang nih, ya, terus Pak Dani Mandi juga ngomong ke kita, Pak Yusha, gimana nih, orang udah janjian di radio pelayanan, ternyata maaf ya, telat, nggak bisa datang, dan padahal kan on air, ya, aduh, dikasih banyak akal, ya, gimana caranya, maksud kita suruh cuap-cuap sendirian, ya, nggak ada kesaksian, nggak ada apa-apa, aduh, sampai bingung, ini Pak Yusha, gimana caranya, ya, udah pikirin, akhirnya Pak Dani Mandi sama Pak Ruslan sama Pak Anton punya inisiatif. Yaudah kita bacain voice, ya. Kita bacain voice yang nggak datang kesaksian juga nggak apa-apa. Ya, kita bacain voice kesaksian teman-teman FGP, ya. Jadi sudah diberi hikmat, mau datang mau enggak, yaudahlah, daripada noodle orang lain, ya, kita jaga-jaga. Tinggal bacain aja, benar. Ternyata begituan. Dari sini Pak Dani Mandi, ya, Pak Anton segala. Jadi mau ngomong di depan umum di ini udah biasa, ya, karena udah latihan, ya. Ya, puji Tuhan, ya. Terima kasih. Jadi semua yang kita lakukan ini ada maksud Tuhan, ya. Jadi saudara, kita harus punya iman, ya. Jadi sewaktu-waktu Tuhan panggil, kita siap, Tuhan, aku siap. Ini loh Tuhan, aku percaya bahwa Kau adalah Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan aku. Dengan apakah aku membalas? Terima kasih Tuhan, pakai aku Tuhan selama masih hidup ini.
biarlah nanti aku percaya kalau aku meninggal, aku merupakan keuntungan karena aku bertemu dengan Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Kau baik, Kau dahsyat. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa orang-orang di DKI 1 Tuhan mempunyai iman yang luar biasa. Iman seperti Rahab. Karena kasih karunia, iman itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami memegahkan diri. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bukan kami yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kami. Sehingga kami disuruh pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Terima kasih Tuhan, Kau telah pilih kami. Kami berdoa juga Tuhan, Kau biarlah Kau tetapkan kami supaya menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Supaya Kau pakai kami, supaya kami dapat melakukan bukan hanya di tulisan aja, bukan hanya di WhatsApp aja, tapi kami melakukan dengan ada sentuhan-sentuhan pribadi, urapan Tuhan untuk atas kami semua. Tuhan, pakai kami Tuhan. Itu di grup ini Tuhan. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Urapi mereka satu persatu. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Menjadi kesaksian hidup. Sehingga pada waktu dipanggil Tuhan, kami sudah berbuah lebat untuk jiwa-jiwa, untuk buah-buah roh, untuk karakter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berganti Pak Anton Widodo sebagai regional presiden. Urapi Tuhan. Tanda-tanda ajaib juga menyertai. Terima kasih Tuhan. Berganti Pak Ishak juga Tuhan. Pakai Tuhan untuk BMC chapter ini yang berani melangkah dengan iman. Tiap minggu melakukan aktivitas. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menyertainya. Terima kasih Tuhan. Dengan langkah iman ini kami percaya Tuhan, banyak jiwa yang akan dimenangkan dan memberikan kekuatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Dani Mande dan semua teman-teman yang di sini, Bu Amos Andi juga semuanya, Pak Urapi semuanya. Kami juga berdoa untuk Pak Santoso yang sebagai bendaranya Tuhan, bila Kau pakai dia, Kau urapi, sertai dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panggil ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yusak Purnomo atas renungan firman Tuhan. Memang saya lihat sekarang ini iman sangat-sangat dibutuhkan. Karena waktu saya sakit pun Tuhan kasih tahu hati saya, I am your healer. I am your healer. Tapi saya masih belum sembuh. Saya masih sesak napas. Tapi saya percaya bahwa pada satu saat saya pasti sembuh. Dan akhirnya benar. Tuhan jawab dan saya sudah sembuh sampai saat ini. Nah, jadi seperti dalam Lukas 18:8, jika anak manusia datang ke dalam dunia, apakah mendapati iman di bumi? Inilah saya bilang bahwa kondisi sekarang anak-anak Tuhan harus perlu iman. Iman setelah perbuatan. Terima kasih Pak Yusa atas khotbahnya. Kita masih diberkati, luar biasa. Oke, terima kasih. Dan sampai ketemu lagi minggu depan, dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman kita yang sudah datang pada malam hari. Pak Yusak Purnomo, Pak Amos Andi, Pak Anton Widodo, Pak Daniel Lim, Pak Marbun, Pak Gunawan Lawa, Pak Santoso, Pak Haryadi Suwita, Pak Irawan Gading, Pak Kelvin, Pak Robert, Pak Ebet, Pak Sigi Baskora, Pak Usdi, Pak Yosua Kora. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita selalu minggu depan, kita akan adakan lagi jam 7 sampai jam 9. Dan, Tuhan luar biasa. Haleluya. Saya iman Pak Anton kan saya akhirnya 70. Oh yes Lord, saya bilang saya tangkap itu rema dalam hati dari Pak Anton. Saya terima dengan senang hati. Tuhan tantang saya, waktu sudah singkat sekarang. Saya harus kejar jam tayang. Saya bilang gitu Pak Yusak Purnomo, kejar jam tayang Pak. Amin. 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 Luar biasa. Ya, tadi Pak Gunawan telepon saya tadi Pak Anton, Pak Isak, saya ada chapter lain yang juga setengah mau mati. Gabung ya, mari gabung kali sama-sama bangkit. Amin. Ah seperti itu ya, Tuhan tolong kita semua. Dan saya berapi-api saya ini, Pak Yusak, saya berapi-api. Iya. Saya ada Pak Johan udah move tadi, udah live Pak Johan karena ada khotbah juga tempat lain. Pak Johan Kamis yang lalu undang saya, Pak Pendeta datang dalam chapter sehari datang. Yes saya datang, Kamis itu Pak Yusak.
khotbah tentang kesetiaan, faithfulness. Nah, faithfulness dari kata faith. Oh, luar biasa, luar biasa. Firman Tuhan itu, Pak Yusa. Luar biasa, luar biasa. 2-3 orang berkumpul ini sudah datang. Aku nggak pusing. Saya bilang, oh, kenapa aku nggak start mulai? Langsung saya telepon Pak Andi. Pak Denny Mane. Pak, tolong Pak ya, buat itu flyers-nya. Lalu yang pendeta yang khotbah itu, Pak, siapa itu? Saya lupa namanya. Mau khotbah tentang sama faithfulness. Saya bilang, sama khotbahnya. Waduh, saya benar-benar dapat berkat dua kali lipat. Jadi ya, walaupun kita sama hamba Tuhan juga perlu juga ditepa. Pak Anton, ini kita doain Pak Ishak di Pak. Pak Ishak di luar biasa. Ya, memang kita akhiri perenungan ini. Di dalam, Pak Ishak, di dalam kelemahan nyata kuasa Tuhan. Amin nggak Pak? Di dalam kelemahan. Amin, benar sekali. Pak Ishak ingin tahu bagaimana saya mulut saya agak piring-piring. Tahu, betul Pak. Saya tetap berjuang Pak Ishak. Amin. Tidak takut ya. Ayo. Aku semangatnya Bapak. Maaf Pak, maaf agak miring-miring tapi tetap semangat. Loh, lebih parah lagi waktu saya baru sembuh Pak Anto, Pak Yusuf. Dan saya ngomong saya Pak, tapi sudah. Saya bilang, tapi lebih bagus gini suaranya enggak kencang katanya. Aduh. Tapi Tuhan by step Tuhan memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Oke, okay, tidak perpanjang waktu. Terima kasih. Kita akan satu pujian terakhir lalu Pak Anton sudah tutup dan doa Pak ya. Pak, yang lagumu senenganmu apa sing mau lagumu apa sing I love you Lord apa sih ini lagune enak juga apa lagune lagumu apa? Yang mana? Yang tadi Bapak lagunya apa tuh tadi lagunya? Tadi Bapak ngomong apa lagunya? Yang Bapak seneng tadi. Ini. Kalau ini saya putar satu lagu ya, ini lagunya itu bagus sekali, saya sangat berkesan dan saya diingatkan oleh Tuhan bagaimana mengikuti Yesus ya, mengikuti kesetiaan sampai yang disampaikan oleh Pak Yusak, kita setia sampai akhir ya, boleh ya? Ya benar. Oke. Okay. Langsung Pak Anton dulu doa ya Pak ya, dan jam 9 sudah mereka. Lagu ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku namun karena Roh-Mu. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk kesukaan kami.
kehendak kamu, pemikiran kamu. Namun Tuhan, kami juga mau mengakui hanya mengikut Yesus itu pilihan yang terbaik buat kami. Hanya mengikuti jalan-jalan-Mu itu pilihan yang terbaik buat kami. Hari-hari ini Tuhan, kami mengalami kesulitan untuk mengiring Yesus karena belas kasihan-Mu tercurah buat kami Tuhan. Biar anugerah-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Biar anugerah-Mu itu yang memampukan kami sampai akhir, sampai pada akhirnya Tuhan. Biar kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kami berjalan bersama dengan Yesus sampai akhir. Kami mau lepas semua hak kami. Kami mau lepas semua keinginan kami. Kami mau lepas semua kehendak kami Tuhan. Kami mau taat. Kami mau setia. Kami berserah. Kami berserah hanya pada Yesus. Hanya pada Yesus. Juru selamat kami. Hatiku, ku
kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin Tuhan, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Silakan Pak Anton tutup dan doa. Pak Anton berdoa. Halo, suara kedengaran ya? Iya. Ya, sebelum saya tutup doa, saya izinkan Pak Ishak untuk bergabung dengan tim doa jam 9 ini 3-5 menit. Tapi sebelum kita berdoa bersama, saya sungguh terima kasih untuk tadi persaksi Pak Yosua ya. Pak Yosua, kemudian firmanya Pak Yusak ini, saya jadi estafet RP yang kedua setelah Pak Yusak DKI 1, saya sungguh bersyukur. Karena makanya waktu beberapa bulan yang lalu saya ngobrol dengan Pak Yusak, jadi teman-teman yang leader, semoga apa yang saya ngomong ini bisa menguatkan ya, teman-teman ada Pak Kelvin semua, ada yang dari Pluit, ya, Pak Usti, Pak Singgi. Jadi, ini api yang dari Pak Ishak. Kemudian dari yang saya bilang Pak Ishak untuk membangkitkan kakek OC. Waktu itu Tuhan bicara dengan saya karena kan punya benang merah dan PMC. Jadi rupanya api dari Pak Ishak ini sungguh menjadi api yang besar di DKI 1. Saya terima kasih sekali. Firmanya saya nggak bahas, itu luar biasa hari ini membangkitkan. Dan terima kasih Pak Ishak. Bahwa benar, saya waktu ngomong Pak Ishak itu dari roh saya, karena saya tiap hari bisa 1-2 jam saya berdoa, saya tenggelam dalam Tuhan, saya katakan Pak Ishak, jangan bilang nanti perlipat gandaan member itu bukan dari PMC aja, tapi dari PMC itu bisa 70-100. Dan saya mau 6 bulan ini adalah kita mulai mendaftarkan ke sekretariat anggota-anggota itu. Bukan soal anggota, baru tahun depan nanti kita akan melihat multiply chapter. Karena sekarang sudah ada penambahan di semester pertama ada 18 anggota baru Pak Yusak. Nah, saya mau ada 100 minimum di ini di semester yang kedua, di luar yang 240 238 tahun lalu. Jadi bukan masalah jumlah, tapi sungguh saya merasakan api itu Pak Yusak bilang, ayo Pak Kelvin, semua para presiden, Pak Daniel Lim, dan semua VREP yang hadir ini, benar kata Pak Yusak, ayo kita lebih. Dan saya juga berdoa tadi pagi, seorang teman saya di Singapura, seorang pelayan yang lagi di lockdown, karena di Singapura itu ketat sekali. Nanti kita akan cerita habis ini. Tapi dia saya kobarkan, Pak Yohanes, doain orang-orang. Karena biasa melayani orang-orang yang di penjara, mereka orang Indonesia yang di Singapura. Jadi Pak Yusak itu benar-benar konfirmasi. Kalau kita tiap hari ini tidak mau berdoa, saudara punya roh tidak akan berapi-api. Pasti. Kalau saudara cuma sekedar di full gospel untuk membangkitkan chapter-chapter, nggak cukup saudara, nggak cukup. Saudara nggak akan berapi-api. Ayo kita sekarang berdoa, Pak Ishak, terima kasih. Nanti kita akan sharing dengan Pak Ishak bahwa kesembuhan itu sangat-sangat mudah. Oke, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih untuk leader-leader yang hari ini
ada Pak Amos, Tuhan Yesus, penasehat-penasehat, bukan sekedar secara formalitas Pak Yusak, tapi ada satu ikatan kesatuan di DKI 1, Tuhan. Itu menandakan seperti Engkau Bapa dan Yesus adalah satu, Roh Kudus adalah satu. Biar kami semua, Tuhan, di Yohanes 17 kami bersatu dengan segala kekurangan kami. Hamba-Mu juga yang punya kekurangan sebagai RP, Tuhan. Biar kami semua para RVP, para empat pilar RDD, Tuhan, kami percaya. Setiap hari hamba-Mu berdoa, 50-60 orang leader yang di DKI. Semua Bapa tidak pernah sia-sia. Ternyata Tuhan, Presiden Cep terbangkit dengan semangat seperti Pak Isak setiap minggu. Ini bukan karena pekerjaan manusia. Terima kasih untuk semua VREP RD, semua RVP, RDD, semua Tuhan. Kami lepaskan Tuhan dalam nama Yesus segala kesombongan, segala keakuan Tuhan. Biar kami yang ditinggikan hanya Yesus Kristus. Terima kasih PMC yang akan setiap minggu ini akan menjadi contoh api chapter yang benar Tuhan. Karena kami percaya bahwa Kau memberkati Pak Isa. Dan terima kasih untuk teman-teman Pak Abraham dan timnya, yang deputinya Pak Ogan dan Pak Babang Lim. Kami berdoa untuk mereka diberikan kekuatan, diberikan hikmat. Semua para RDD Tuhan, Pak Dani, Pak Sastra, dan semua deputi-deputinya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Ferry dengan semua timnya. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk yang bergumul dari Pak Nayawan Tuhan, anaknya Yohana. Kami tahu bukan hanya berat badannya naik, tapi kami tahu bahwa kansernya sudah di stop dalam nama Yesus. Sarkoma apapun kami tidak peduli, dalam nama Yesus sudah keluar dari tubuh Yohana dan di dalam tubuh Farida yang sudah mengalami kesembuhan terus, supaya keluar ke Pak Hartono dan semua Tuhan, teman-teman yang kami tidak bisa sebutkan. Dan terima kasih tuh yang momen yang sudah Kau pakai Tuhan Yanco dan semua timnya yang sudah membuatkan satu presentasi luar biasa tanggal 17 kemarin. Ini menandakan bahwa semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus sedang bekerja di dalam DKI 1. Biar api dari menara doa sampai nanti ada kubu-kubu doa di setiap area. Sehingga kami percaya nama Yesus dimuliakan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara. Dan kami tahu bahwa Jakarta akan mencapai 80-90% vaksinasi. Dan orang yang sudah terpapar Tuhan mungkin 5-10% bahkan lebih. Dan itu menjadi kekuatan. Kami percaya ada 90-100% penduduk 10 juta. Jakarta akan menjadi barometer kesehatan yang luar biasa. Dengan peraturan-peraturan yang ketat Tuhan. Bukan hanya surat keterangan registrasi pekerja, nanti ada tes-tes antigen, ada tes-tes daripada vaksin pada saat semua transportasi Tuhan Yesus yang jarak jauh, kereta dari MRT, LRT akan disusun. Kami tahu karena Engkau sudah berkenan buat Presiden kami, Jokowi, Maruf Amin, dan semua menterinya yang kami tidak sebut satu-satu dengan dahsyat. Karena hikmat Allah sedang turun. Indonesia ke depan Tuhan akan menjadi 7 negara yang dahsyat. Dan kami semua akan bangkit ekonomi kami, bisnis kami, Pak Yusak, semua Isak, Kelvin, Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu-satu. Sedang dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Supaya api itu membuat urapan Allah hikmat untuk membangun bisnis kami. Kami sih di dalam marketplace akan menjadi berkat. Kami tahu usaha pengusaha Indonesia akan ekspor. Dan investor asing yang sudah datang Tuhan akan berlipat di 2 tahun Tuhan ke depan. Berikan hikmat buat kami di FGV ini yang sudah dipercaya di dalam bisnis. Terima kasih Bapa. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi yang di DKI 1 sedang terjadi. Anak-anak muda akan kami tarik Tuhan di dalam regional board. Karena kami tahu bahwa kami boleh menjadi penasehat-penasehat Tuhan. Dan siapapun yang saat ini hadir, supaya mereka punya hati yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Untuk hati yang punya siap untuk diberikan tongkat Tuhan, estafet. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih bahwa PSBB ya, berkenan sampai tanggal 25. Tapi kami melihat pasar-pasar, mall sudah boleh buka sampai jam 9 Tuhan. Dan semua ini hikmat daripada Engkau. Roda ekonomi akan bergerak cepat.
Kami mau Tuhan, di tahun ini 4-5% tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk kemajuan GNP, kemajuan growth ekonomi. Dan kami juga berdoa, vaksinasi bukan 180 juta, bisa 200 juta Tuhan tahun ini. Kami percaya berdoa untuk 2 juta setiap hari, tidak ada mustahil, supaya vaksin-vaksin yang sudah dipesan boleh datang Tuhan. Kami sudah melihat gelombang pertobatan buat setiap kami. Kami melihat gelombang kekudusan setiap kami, kesembuhan-kesembuhan untuk anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan keluarga, kesembuhan bisnis, kesembuhan fisik kami, jiwa kami, dan roh kami tetap menyala-nyala. Sekali lagi kami berkati Presiden Pak Isa untuk Pak Usti sebagai Vice Singgi, dan terima kasih Daniel Lim yang saat ini menjadi Presiden Chapter, dan dia akan dipersiapkan akan menjadi pemimpin masa depan. Tuhan, biarkan setiap kami berikan kerendahan hati, biar kami Tuhan memimpin dengan mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya biar chapter-chapter DKI 1, 2, 3, 4 boleh berapi-api. Penambahan member, ada 100 member Tuhan. Kami percaya supaya mereka secara meregistrasi ke sekretariat Tuhan dengan KTP. Kami yakin itu Tuhan. Apa yang kami doakan, karena kami percaya sesuai firman hari ini, apa yang kami tidak lihat, tapi kami sudah menerimanya. Kami sudah melihat di alam roh kami bahwa bukan hanya member yang bertambah, member-member yang hidup baru, yang berapi-api, Presiden Chapter Tuhan, yang di tahun depan kami akan melipat Tuhan menjadi 3-40 chapter, biar terjadi menurut kehendak-Mu apa yang terbaik. Kami hanya bisa meminta, memohon dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, amin.